Saya menyambut baik hadirnya Smart TV. Semoga Smart TV menjadi referensi utama masyarakat. Hatur nuhun. Selamat untuk Smart TV yang sekarang sudah menemani Anda semua di seluruh Indonesia. Hanya di Smart TV. Dalam rangka Hari Jantung Sedunia, ribuan warga memadati Gor Pajajaran, Bandung, Jawa Barat. Acara yang diselenggarakan oleh Yayasan Jantung Sehat Indonesia ini juga dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang berlangsung Minggu 28 Oktober 2018. Acara ini kita bukan masyarakat, saya mengedukasi. Ayah, iya, 217. Nah, merah. Jangan-jangan begitu, jangan. Itu terakhir itu. Kami Tong nawar. Remaja untuk. Ya, 3, 2, 6. 3, 2, 6. Jadi prinsip juga lah setelah. 3, 2, 6. Lanjut, Bu. Supaya masyarakat ini menjadi lebih sadar akan. 3, 1, 4. Pemelihara kesehatan. 3, 1, 4. 3, 1, 4. Itu supaya mengurangi. Dadah, lanjut. Tidak merokok, karena merokok merupakan penyebab utama. Tiga, 0, 6. Jadi kita ini anggota dari federasi. Sudah, kocok lagi. Jantung dari Yayasan Jantung Indonesia dan Indonesia yang sudah mulai. 3, 1, 8. Ini sejak tahun 2000. Mudah-mudahan masyarakat akan bertambah sadar dengan banyaknya kami mengadakan klub-klub jantung sampai ke desa. Kami kesan dari bahwa penyakit jantung dan darah itu nomor satu. Karena itu masyarakat perlu diberikan edukasi sehingga mereka bisa terhindar dari penyakit jantung dan pembuluh darah ini. Karena itu kita peringati setiap tahun. Jadi momentum bagi masyarakat untuk lebih hidup secara sehat. Pesertanya 5.000 orang. Berasal dari 17 kabupaten kota se-Jawa Barat. Mereka adalah anggota KJS yang ada di seputar Jawa Barat ini. Kegiatan yang merupakan hajat dunia ini diikuti oleh sekitar 4.000 orang dari berbagai daerah se-Jawa Barat. Acara ini juga mendapatkan apresiasi dari Original Record Indonia. Saya Guru Susanto, Vice President Original Record Indonesia. Saat ini kami berada di Gor Pajajaran, Bandung. Kami kesini untuk memberikan apresiasi kepada Yayasan Asih Putra dan Yayasan Jantung Sehat Indonesia. Harapan saya semoga provinsi-provinsi lain mengikuti program jantung sehat ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan jantung sehat. Berbagai kegiatan seperti marching band Asih Putra hingga pencaksilat memeriahkan acara ini. Diharapkan dengan diadakannya acara ini bisa menjadi contoh positif sehingga masyarakat dapat tercegah dari penyakit yang berpotensi kematian ini. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Smart TV mengabarkan.